Terus, rencana kamu apa, Rel? Widya, cepat dorong dia, mumpu inaranya tuh gak ngeliat kita. Cepet dorong. Gak mau, ah. Kamu tuh lambat banget. Foto apaan sih? Tolong aku. Aurel? Ya, Nur. Aku gak sengaja. Apa kamu bilang? Gak sengaja. Apa kau bilang? Gak sengaja. Udah jelas-jelas tadi aku ngelihat kamu dorong Inara, kamu bilang gak sengaja. Atas kejadian ini... Ya, Nur, tunggu penjelasan aku dulu, bukan kayak gitu. Fix harus di video nih. Dan untuk saat ini aku bakal... Kalian berdua bakal aku laporin sama kepala sekolah dan pihak yang berwajib, yaitu polisi. Dan untuk saat ini aku bakal nolong Inara dulu. Bicarakan masalah ini dengan baik-baik, jangan pergi, ya Nur. Pokoknya aku gak mau dilibatin untuk masalah ini. Aurel yang cari gara-gara, ya Aurel juga lah yang harus tanggung jawab. Masa aku ikut campur juga sih, kan aku cuma ikut doang. Udahlah, bolos aja, nanti aku dilibatin lagi. Inara, jangan tinggalin aku, Om. Inara bangun. Inara. Ada apa ini? Itu loh, Pak. Ada yang jatuh dari lantai atas. Apa? Cepet panggil ambulan. Biar kasus ini polisi yang menanganinya. Baik, Pak. Halo? Iya, ini dengan sekolahan Sakura. Iya, Pak. Iya. Weh, ambulannya datang, ambulannya datang. Cepet angkat. Dokter, gimana keadaan teman saya, Dok? Alhamdulillah, nyawa Inara masih bisa diselamatkan. Dan seandainya saja kalau Anda lambat membawa ke rumah sakit ini, mungkin nyawa pasien tidak bisa terselamatkan karena kehabisan oksigen. Terima kasih banyak, Dok, atas pertolongannya. Iya, sama-sama. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Masih banyak kerjaan yang harus saya selesaikan. Iya, silakan, Dok. Bagaimana ini ya? Apa aku harus ceritain ini sama keluarganya Inara? Kayaknya aku harus ceritain ini kepada keluarganya Inara. Sebaiknya aku telepon kakaknya aja deh. Ibu, ibu udah minum obat kan? Udah, nak. Aisyah, kok adik kamu Inara belum pulang-pulang ya? Sudah sore-sore begini. Gak tahu juga, Bu. Bentar ya, Bu, ada yang nelpon. Iya, halo. Ini siapa ya? Oh, kami ya, Nur. Ada apa? Begini, Kak. Ini soal Inara. Sekarang Inara ada di rumah sakit, Kak. Apa? Di rumah sakit? Kenapa jadi sampai ke rumah untuk sakit? Untuk lebih jelasnya, sebaiknya Kak Aisyah langsung datang ke sini aja. Tapi tolong ya, Kak, jangan kasih tahu sama ibu. Nanti ibu depresi lagi. Oh, yaudah, aku bakal segera ke sana. Aku gak bakal kasih tahu ibu juga. Kamu tunggu di situ aja ya. Iya, Kak. Aisyah, telepon dari siapa itu? Apa dari adik kamu, Aisyah? Ibu, bukan, Bu. Oh ya, Bu, Aisyah pamit dulu ya, Bu. Mau ke rumah teman sekarang juga. Mungkin malam nanti Aisyah bakal pulang kok. Oh ya udah, sekarang juga cerai deh kamu ya. Kenapa jam segini belum pulang-pulang juga? Iya, Bu. Semoga gak terjadi apa-apa sama Inara. Tadi gak ada mobil taksi lewat-lewat, ih. Udahlah, berjalan kaki aja. Aku
aku harus cepet-cepet nyampe rumah sakit, mumpung belum terlalu malam. Semoga aja Inara baik-baik aja. Kak Aisyah sudah datang. Inaranya ada di kamar rawat, Kak. Ayo ikutin aku, Kak. Inara. Inara. Bangun, Inara. Inara, ini kakak. Inara, bangun. Ya, Nur. Kenapa sih semuanya sampai kayak gini? Coba deh ceritain. Jadi, gini, Kak. Inara terjatuh dari lantai atas sekolah karena didorong oleh Aurel. Tapi, Kak Aisyah... Kak Aisyah tenang aja kok, karena kasusnya ini sudah ditangani oleh kepolisian. Syukurlah kalau begitu, biasa Aura itu mendapatkan hukuman yang setimpal atas kejahatannya. Iya kak, oh iya, saya pamit dulu ya, karena sudah larut malam juga. Dan besok saya janji kok bakal kesini lagi. Oh iya kak, kakak jangan khawatir juga tentang semua biayanya. Nanti itu sudah saya bayar kok tadi. Makasih banyak ya, Nur. Atas kebaikan kamu selama ini juga pertolongan kamu. Kamu baik banget. Iya, Kak. Sama-sama. Saya pamit dulu ya. Iya, hati-hati di jalan ya. Iya, Kak. Pasti kalau sudah malam-malam begini, pasti aku bakal ditanyain. Dari mana kamu ya, Nur? Malam-malam begini baru pulang. Gitu terus omongannya. Ih. Kalau nggak ibu, pasti ayah yang nanya kayak gitu. Prajurit, maksudnya paman, ayah sama mama di mana ya? Pangeran, Baginda sama Ibu Ratu sedang menghadiri pertemuan di acara kota sebelah, sama kakak-kakak pangeran juga ikut ke sana, jadi sampai sekarang mereka belum pulang, pangeran. Oh, aku masuk dulu ya, paman. Silahkan, pangeran. Aduh, berisik banget sih. Hah, terlambat. Selamat pagi, pangeran. Pangeran, makanannya sudah siap. Taruh di atas meja aja, Bi. A few moments later. Fix, sudah rapi. Kayaknya ayah sama mama di kamar deh. Mumpung gak ada mereka, aku harus buru-buru keluar. Semoga aja Inara hari ini sudah sehat dan sembuh. Aisyah lagi teleponan sama siapa tuh? Ayo Aisyah, jujur sama ibu. Kenapa kamu semalam gak pulang-pulang? Ada apa dengan adik kamu Inara? Ayo katakan sama ibu nak, ada apa? Jadi gini bu, Inara kemarin waktu sekolah, dia terjatuh dari lantai atas bu. Dan sekarang dia berada di rumah sakit. Apa? Inara jatuh dari lantai atas? Ibu, bu, ibu kenapa bu? Ibu, bu, ibu, ibu.